Yo teman-teman, balik lagi bareng gue Kosakaci, dan kali ini kita bakal main apa nih? Game judulnya Eternal City. City ya? Bukan Town City. Dan game ini baru keluar ya, versi apanya? Internasionalnya belakangan ini. Bukan belakangan ini, hari ini lebih tepatnya. Dan game ini dibikin oleh NetEase, dan kelihatannya kalau lihat dari trailernya sih game Jepang ya, tapi kalau NetEase itu setahu gue kalau nggak Cina, Korea sih. Ya nggak tau lah, ini servernya baru ada catch bird doang. Terus kita lihat bakal gimana mainnya. Kalau gue lihat-lihat dari trailernya sih mainnya kayak Muhyo ya, Honkai Impact ini paling yang ketiga. Jadi ya teman-teman bisa berharap kalau ini gamenya adalah game action seperti itu. Karena memang kalau Honkai Impact kan emang game action ya, dengan gambar cel shading gue, dan gue rasa ini ya sama lah ya, bedanya mungkin agak dari sudut pandang mainnya, tapi sama-sama aja sih kayaknya ya, nggak ada bedanya sih, jadi ya udahlah ya. Nah ini mungkin story-nya. Dan gue nggak tahu sih, biasa kalau game-game mobile yang terkenal bisa dijadiin anime ya, tapi gue nggak tahu nih bakal jadiin anime apa enggak. Salah satu contoh game yang mobile yang dijadiin anime itu apa ya? Grand Blue, Fate Grand Order, Azur Lane ya. Tapi kalau bisa dibilang apa namanya? Grand Blue sih. Game web ya, mungkin kayak kancol gitu. So kancol juga dari game web gitu deh. Ya lah. Dan Azur Lane-nya belum lama ini yang bakal jadi anime. Kita bakal bisa jadi review selanjutnya game-game mobile yang jadi anime. Oke. Okay. Okay, ini story-nya cukup lama sih dari story ya. Dan kalau lihat dari gambarnya sih oke banget. Oke, ini musuhnya ada banyak yang keluar. Coba kita, gue bakal review kayak gimana sih gameplay, gacha dan segala macamnya, apakah oke? Terus dapat apa aja? Karena gue pre-registration juga. Oke, gambarnya seperti biasanya, seperti gue bilang, cel shading ya, dengan karakter gambar-gambar anime, ada pastinya. Oke. Okay. Ini monster-monsternya begitu ya. Oh, ini mungkin karakter-karakternya kita dapetin pakai gacha-gacha gitu. Ya seperti biasa gacha lah ya, kalau nggak untung karena ini free games. You know free games. Oke okay lah. Wih, keren juga karena apa full voice ya. Gua nggak nyangka bakal full voice. Tapi kalau lihat dari tulisan gedungnya, tulisan Cina coy. Setahu gue emang NetEase itu antara Cina atau Korea, gue nggak tahu lah ya. Jadi kita pertama kali gameplaynya. Ini kita bisa jalan ke sini. Udah, biasa percakapan ke sana. Oh ini kita bisa pukul nih. Chat skill, wih skillnya keren juga. Oke okay. Keren sih, tapi oh dia punya ulti, bisa ngulang waktu 4 detik sebelumnya. Oke okay. Wait, salah bro. Oke okay, kita ulti. Oke okay, skill bro, sis maksudnya. Apa tuh? Oh, di sini kita bisa recover HP dengan HP kristal. Kita maju lagi. Oke, tapi kalau melihat dari grafiknya sih jauh lebih kerenan Honkai Impact ya. Kalau ini lebih simpel, dan Honkai Impact gak tahu kenapa lebih detail dan asik dari cara mainnya. Oke.
kita ketemu bos lah ya, seperti biasa lawan bos-bos. Sok, bos, sok. Di setiap stage. Oke, ini kita bisa menghindar pakai skill satunya dia ternyata. Dan kita menghindar dulu. Kita harus menjauh katanya. What? Kalau kita pakai skill ini untuk melarikan diri. Kita kabur dulu. Kita kayaknya nggak perlu pakai ulti teman-teman. Skill satu, oke. Okay. Nice, mati bro, easy. Oke, seperti yang gue bilang, gambar dan efek kerenan Honkai Impact ya jauh kalau dari segi ini. Tapi main gameplaynya sih lumayan oke. Okay. Kayak apa ya, bisa dibilang mirip-mirip kayak zaman dulu ya, yang dilihat dari atas perspektifnya apa ya namanya, gue lupa. Ya kayak gitulah ya, kalau Honkai Impact kan lebih kayak game sekarang ya. Oke, ini ceritanya. What the hell? Ceritanya. Bangunlah. Jika kamu tidak mau bangun dunia ini. Oh, ini kita seperti ke masa lalu mungkin, atau sebelum kejadian hal itu kenapa bisa terjadi? Oke, kita kasih nama dulu sepertinya. Oh, itu mungkin terakhir dari ceritanya ya. Oke, kita kasih nama Shinryuden saja. Confirm. Shinryu. Oke, confirm. Dan yang paling gue suka di sini adalah full voice ya, keren banget. Gue nyangka ternyata dia bakal ngasih game ini full voice dari bahasa Jepang ya. Walaupun gue nggak tahu sih seiyunya siapa. Dan ya bisa dibilang gamenya cukup asik. Jadi kita bakal nyoba mungkin sebentar lagi dan ngegacha ya. Dan sepertinya sih kalau dari ceritanya adalah kita mungkin balik ke masa lalu atau masa sebelumnya hal itu terjadi ya. Conference. Dan sekali lagi gue bakal bandingin sama Honkai Impact ya, karena menurut gue ini agak-agak mirip dengan Honkai Impact. Dari segi visual sih Honkai Impact jauh lebih bagus ya kerasanya, karena kerasa lebih detail ya. Kalau ini lebih simple cuman tetap bagus, walaupun gak sebagus dari Honkai Impact sendiri. Nah terus gue gak tau Honkai Impact karena gue gak pernah, bisa dibilang gak pernah main ya, cuman pernah lihat doang dan nggak tahu story-nya gimana sih. Tapi kalau gue cari story game mobile ya begitu begitu aja sih. Kita ada praktikal terminal. Oke, ini gacha karakter kita bintang satu bro, dan namanya N. Dan kita adalah sebagai wilder di era ya. Oke, kayak ceritanya ya simple lah, kayak cerita-cerita anime biasa lah ya. Oke. Dan sekali lagi yang benar-benar paling gue suka dari sini adalah full voice. Epic abis. Karena biasanya buat ini nyewa sayu nggak murah ya. Jadi biasanya dia kasih suara seadanya doang. Tapi kalau ini, oke. Okay. Oke, kita cari. Itu bisa gacha. Oke, ini rumahnya Hakuya.
Ya mungkin kita bisa manggil karakter dari sini. Kan benar. Mungkin. What cost? Ya, gemar ya seperti biasa untuk summon-summon. Flash memory fracture. Kita free. Infuse. Kita peringatan kita. Pencet. Oh, dapat karakter kan? Benar, welder. Lift memory fracture. Kita leave justice ya, berhubungan dengan memori memori segala macam lah ya ceritanya. Oke, sekarang kita bakal cerita kayaknya. Jadi jago dalam defense, mungkin udah pasti dapatnya dia, gue juga kurang tahu. Asal rulernya bisa dia atau dia. Oh, harus pilih dia. Oh, kita bisa bawa tiga orang, teman-teman. Macam-macam tiga orang ini. Oke, cukup menarik. Kita bisa macam bawa macam-macam orang. Oh, tower defense ya. Ya, pokoknya. Oke. Kita bisa buff pakai cost energy bla 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 ya, seperti biasa lah ya, simpel. Oke, konsum skill point. Nah, terus oke, kita disuruh belajar untuk ganti karakter ya. Ini skillnya dia, mukul area ya skillnya dia. Dan kita bisa tetap pakai ulti ini, karakter utama kita. Lemah banget nih teman-teman, dia mukulnya emang katanya tipe defense sih. Oke oke. Oke, ini bossnya kayaknya seperti biasa, kita lawan boss lagi. Atau sub boss ya, sub boss, sub boss. Oke, di sini kita hit hit terus aja. Gua nggak tahu ultinya dia apa nih. Coba pakai ulti nggak bro? Nggak bisa. Udah, meh, boom. Ya seperti biasa kayaknya udah cukup. Dan biasa lah, ini bakal kasih ada misi segala macam. Dan mungkin terakhir, gua bakal nyoba ngegacha ya. Kalau bisa gacha, kalau enggak ya, kira-kira tadi udah tahu gacha kayak gitu. Dan gamenya memang ngambil dari sudut pandang atas ya. Kalau teman-teman gak suka ngambil gambar sudut pandang dari atas ya, teman-teman mungkin gak bakal suka untuk main game ini. Dan yang pasti ini kesannya anime banget. Suaranya Jepang, jadi game-game wibu. Dan kalau teman-teman yang gak suka hal kayak gitu ya, ya susah juga ya. Oke, ini cerita lagi seperti biasa. Dan ya seperti kayak gitu doang sih. Intinya adalah mungkin antara simple gameplay karena memang game mobile bisa di simple, dan bisa dibilang ini gamenya tipenya action RPG dan tidak lupa ada gacha ya. Kalau bilang kurangan udah gambarnya sebenarnya kurang bagus-bagus amat, walaupun sebenarnya adalah seiyunya tuh gue bilang suaranya oke okay, karena full voice semua, jarang banget ada game full voice sih. Jadi ya begitulah ya. Ini mungkin kita skip aja. Kita skip aja karena kita bakal udah di penghujung waktu. Kita bakal kalau bisa udah ngegacha ya.
What? Kalau dikasih patroli ya. Oke, enter. What terus? Terus skip aja. Oke, apa ini? 7 hari lagi. Ya, mungkin 7 hari lagi sebelum terjadi cerita yang tadi ya, karena apa? Dunia kiamat atau segala macam. Oh, di sini juga ada CG-nya, teman-teman. Keren. Gue bener-bener gak nyangka di sini kita dikasih CG juga. Oke, di situ tujuan kita. Dan di sini kita punya picture dari karakter yang kita punya. Ada email. Nah, ini ya, gue quick collection aja. Ini adalah hal-hal yang kita dapatkan kalau teman-teman melakukan registration. Ada karakter nih. Vera, Maksengu, dan lain-lain ya. Congrats. Terus adalah di mana cara kita ngegacha? Karena gue mau coba gacha sekali builder. Oh, ini mungkin levelnya tinggi ini B ya. Sedangkan Usagi tadi cuma C. Dan aku ya house. Oke, kita ngegacha dia ke aku ya house. Terus adalah kita ke memory fracture sepertinya. Untuk ngegacha Usagi. Dan di sini adalah kita bisa ngegacha lagi, teman-teman. Ini ada yang B. Ini gua nggak tahu apa nih. Oke, mungkin kita coba pecahin ini dulu. Kita dapat apa? Internal slip. What the heck? Ini apa nih? Apa lagi nih item? Mungkin ini. Oke, kita dapat wielder lagi. Dan kalau boleh jujur, gue nggak ngerti sistem gacanya gimana. Oh, mungkin kita aktif seperti ini. Terus kita pilih kali ya. Oke, kita coba sekali lagi. Untuk menggacha. Dan di sini kita bisa pilih untuk mau buka yang mana yang mau kita buka. Oke, gue tertarik yang ini. Kita buka ini aja. Dan ternyata bukan. Oh, seperti itu ya, teman-teman. Jadi ya gacanya kayak gitu. Dibuka dulu begitu buka lah. Ntar keganti semuanya dan mungkin sekian dulu dari apa Eternal City. Dan kalau menurut review gue adalah sebenarnya game dan gamenya cukup menarik, action RPG dan mainnya kayak apa ya, kayak mungkin agak mirip-mirip kayak zaman game-game dulu ya, karena diambil dari sudut pandang di atas karakternya. Dan mungkin ya seperti biasa game-game mobile itu adalah ya tempat main hub-nya gacha segala macam ya, karena game-game mobile free dan gambarnya anime karena dan dibuat oleh NetEase yang udah bikin macam-macam game lah ya. Jadi kalau menurutku kualitas nya sih pasti udah nggak mungkin, nggak bisa dipungkir lagi, pasti bagus. Cuman kalau teman-teman mungkin nggak terlalu suka game genre yang action RPG ya, terus gacha-gachanya kayak gini udah pasti berat. Dan ya kalau nggak suka hal-hal kayak gitu dan apa ya, sudut pandang kamera di atas juga susah untuk menyukai game ini, apalagi kalau yang nggak suka gambar cel shading ya. Terus mungkin kelebihan dari game ini adalah full voice dan CEO-nya menurut gua suaranya oke, okay, walaupun gua nggak tahu siapa. Terus gamenya cukup menarik gameplaynya sih, RPG. Karena gua memang gua suka action RPG ya, karena memang gua suka action RPG. Oh, itu gem ada telur, beda lagi. Mungkin yang tadi gua tarik adalah bukan telur, gem ya, telur doang ya, pokoknya gitu deh. Nah, sekian dulu dari gue, Pasa Paci, dan terima kasih udah nonton. Dan jangan lupa kalau suka, klik like, subscribe, dan ikutin terus video gue selanjutnya. Bye-bye.